Ini juga ada rauk ya om. Ini buat teman Libra. Sorry, tangan kiri, yang satu kanan pegang kamera. Keep your hubby happy when he's a little chubby. He's a happy pappy with rock and spiel. Semangat pagi. Jumpa lagi di channel Alvipra. Video kali ini kita akan update lots, do's and review diecast. Dan diecast yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah armada kepolisian dari Dubai yang datang dari merek Majore. Dubai dikenal sebagai ibu kota belanja Timur Tengah, salah satu kota terkaya di dunia. Dubai juga merupakan rumah bagi mobil mahal yang paling menggiurkan. Tak terkecuali armada kepolisiannya. Salah satu yang menarik yang akan kita bahas kali ini adalah Mercedes AMG G63. Ini dia Mercedes AMG G63. Mercy ini dimodifikasi oleh rumah modifikasi asal Jerman, yaitu Brabus, sehingga namanya bisa disebut juga Brabus. Diecast ini merupakan pemberian dari Ngopeni Diecast. Berapa waktu yang lalu Om Agung dan Ngopeni Diecast atau Om Kur berkunjung ke Jogja dan kita meet up. Senang bisa ketemu dengan Om Agung dan Ngopeni Diecast. From hobby to be fam. Oke, kita bahas dulu blisternya. Tampilan seperti ini, dominan warna hijau. Kita mulai dari bagian atas ini, ada website dari Dubai Police, www.dubaipolice.gov.ae. Kemudian di bagian sini ada logo Dubai Police. Di bagian sini yang berwarna merah ini ada tulisan SPS atau singkatan dari Smart Police Station. Untuk gambar mobilnya di tengah sini ada dua, yaitu Mercedes dan ini kalau tidak salah Bentley Continental. Untuk seri ini ada 6 castingan. Yang pertama Mercy AMG G63, kemudian Porsche Panamera Turbo, ada Ford Mustang GT, McLaren, dan ada Mercy lagi, Mercy SLS AMG, dan yang terakhir Bentley Continental. Oke, saatnya kita lus dan kita lihat detailnya lebih dekat. Buat teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe agar Adibra dapat mencapai target 1000 subscriber. Dan akhirnya diecast-nya sudah keluar dari kandangnya. Langsung saja kita lihat detailnya lebih dekat. Oke, ini dia Mercedes AMG G63 atau bisa kita sebut juga Brabus B63S. Kita lihat detailnya, kita mulai dari bagian depan. Tampilannya seperti ini. Seperti biasa untuk lampunya, Majorette menawarkan dengan lampu Mika. Kemudian ada huruf B di bagian tengah yang merupakan logo dari Brabus. Untuk diecast ini
kap mesin bagian depan bisa dibuka, tapi sayangnya tidak bisa dibuka terlalu lebar sehingga kita kesulitan mengintip bagian mesinnya. Lanjut kita cek tampo-tamponya. Untuk bagian kap mesin seperti ini, ada garis putus-putus bagian sisi. Kemudian di bagian center tengah sini ada Dubai Police logo, tamponya berwarna hijau. Lanjut ke bagian sampingnya, ada garis putus-putus lagi seperti ini. Kemudian ada Dubai Police, kemudian ini logonya. Di bagian belakang ada tulisan Brabus, sisi lainnya yang sama. Kemudian bagian belakangnya ada tulisan apa ini? Brabus G, Brabus 700. Dan di lampu bagian belakang berwarna merah. Tapi ini yang di sini kok tidak ada lampunya ini. Lanjut ke bagian kaca. Kacanya clear, menutupi semua bagian. Untuk bagian depan sini ada detailing wiper, dan yang menarik juga di bagian belakang sini juga ada detailing wiper yang dicat warna hitam. Kemudian di bagian sisi kanan kiri kacanya diberi list tampo cat warna hitam. Kemudian di bagian belakang sini kita mendapat detailing ban serep. Bannya di cover berwarna hijau, kemudian ada tulisan Brabus dengan logonya, dengan background warna hitam. Ada logo Dubai Police dan tulisan Police. Kita intip bagian interior, interiornya berwarna hitam dengan posisi setir di bagian kiri. Ada kursi-kursi, terlihat ada 5 kursi, 2 di bagian depan, 3 di bagian belakang. Bagian belakang sendiri di sini bagasi. Untuk pintu, Brabus ini ada 5 pintu, 4 di bagian sisi dan 1 di bagian belakang. Terakhir bagian base, detailnya seperti ini. Bagian bannya plastik, velgnya seperti ini, berwarna silver. Kemudian untuk exhaustnya, sisi kanan kiri ini ada 2 kanan dan 2 di kiri. Dan ada informasi majorette, skala 61, made in Thailand. Oke, sampailah kita di akhir video. Terima kasih sudah menonton video ini. Buat yang nonton tapi belum subscribe, subscribe dan bantu channel ini mencapai target 1000 subscriber. Apalah arti channel ini tanpa dukungan dari teman-teman semua. Adi Prapamit, salam Decaster Indonesia, matur nuwun, bye.